Alhamdulillah. Nah, kami ini pone kami. Nemo, mau kubawa mai memo aku. Apa sih barangnya? Aku mau bawa.
Tidak bisa nyelip papan, tidak bisa. Kang, Kang, gua enggak takkan kayak mulai. Kemudian daripada itu salam serta salam kita lakukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati,
Adapun rangkaian acara dari dua pada siang hari ini, yang pertama pembuka, yang kedua kata-kata penyerahan, yang ketiga pemecahan persegi, yang keempat penyerahan perpanjangan, yang kelima akad nikah, dan yang keenam penutup. Itulah rangkaian acara kita pada siang hari ini. Baik, kita pindah pada acara yang kedua. Kata-kata pengantar penyerahan sambutan dari calon mempelai laki-laki dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Samudin Ma'ayyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabin ayatihi anfaratalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat-Nya pada pagi hari ini kita dapat dipertemukan di rumah keluarga yang sedang kebahagiaan keluarga besar Bapak Kadir mengangkat salah satu dari sunnatullah yaitu Al-Fatiha. Bersolawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allah Subhanahu wa taala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Berkat perjuangan beliau sehingga pada saat ini kita masih tetap mencintai yang namanya Ibu Islam. Mudah-mudahan kita dapat dipertemukan nanti akhir bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang awalnya menurut yang terhadap Allah Subhanahu Wa Taala yang saya hormati Bapak Kepala Desa Allah beserta jajarannya yang saya hormati PPD beserta seluruh jajarannya membakar dari Desa Allah istimewa para pekerja yang sebentar nanti akan melangsungkan sehingga pada anak rahmat. Jadi sekarang dari Pulau Peserta Calon Mempelai Laki-Laki pada kesempatan ini menyampaikan sekaligus menyerahkan apa yang ada di depan kita merupakan buah tangan manisan dari Pulau Peserta Calon Laki-Laki. Ini adalah merupakan kesempatan dari kelompok kedua laki dan anak Indonesia dari Pulau Peserta Calon Mempelai Laki-Laki sebagai kebutuhan kami untuk datang kepada kami. Selanjutnya kami juga dari keluarga besar keluarga calon mempelai laki-laki pada kesempatan ini mengantarkan anak rahmat untuk sementara nikah dan sekaligus menjadi bagian dari keluarga Bapak Kadir di dusun dua desa Kolokoya. Saya mewakili keluarga besar calon mempelai laki-laki dengan hati dan tulus yang ikhlas menerima kami itu selalu bumi dan berdua akan terima kalau kita datang ke rumah itu bersama lagi dan mudah-mudahan tentunya kita harapkan kedua mempelai ini dalam mengucapkan penyanyian itu menjadi sakinah warahmatullahi wabarakatuh. Berikanlah yang dalam kesempatan ini. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penyerahan secara simbolis antara yang ada di depan kita dari masing-masing perwakilan untuk ini berdua yang menjawab dengan baik. Wa ma'a al-mahad wa la tusaqna wa la tusaqna.
Assalamualaikum. Saya dari Bintang 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 orang anak perempuan. Saya bernama Bintang 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 kepada Bapak Polri berpindah kembali berwali saya untuk menikahkan anak saya dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp1.100.000. Perwali ini saya terima dalam sekolah saya terlaksana di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala
Ananda Rahmat Ramadhan bin Aluri. Saya nikahkan Ananda dengan seorang perempuan pilihan Anda, yaitu Lisbiani binti Kadir, yang poli-polinya telah menyerahkan kepada saya untuk menikahkan Ananda dengan mahar darimu 1.100.000 rupiah. Terima. Saya terima nikahnya Lisbiani binti Kadir dengan mahar tersebut. Alhamdulillah. Penuntun jiwaku, bagai sinar segala resaku bila ragamu menemaniku. Apa benar terutus sebagai pasangan hatiku, kan ku rapatkan hatiku, oh kan ku hambakan diriku, kan ku ikuti langkahmu. Terpana
Sepertinya ku bermimpi, mungkinkah ini terjadi? Ku tak ingin kau pergi, dan ku telah mencari sampai ke ujung dunia, tapi tak pernah ku warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umurid dunya wa ad-din. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina muhammad, wa ala ali sayyidina muhammad. Puji syukur senantiasa kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita dapat hadir bersama-sama memenuhi undangan keluarga kita. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Untuk mempersingkat waktu, saya akan bacakan susunan acara kita pada malam ini. Yang pertama, pembukaan atau yang sedang berlangsung. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, santap malam.
Keempat, nasihat perkawinan. Kelima, ucapan terima kasih. Keenam, atau yang terakhir, pemberian doa restu sekaligus jabat salam. Kita beranjak ke acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Qori'ah Nur Fitrah. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله asmara, jangan hanya rupa, jangan hanya harta, awas.
kasihku. Bila kau sayang aku, maka dengarkan aku. Setialah untukku, jujurlah padaku, dan takwalah dirimu pada Tuhan selalu. Yang saya hormati, saudara saya, Kang, kalian terompong tikung. Bapak Bupati Donggala, Dr. Andus Haji, Kasman Lasa, Sarjana Hukum. Itu lama ketemu Pak. Selalu pokok punya. Pasal tidak ada apa-apa. Pasal ini Haji Ayu Walasira MA Mianas Asli. Yang saya hormati Pak Camat Banawa Selatan. Betul? Yang saya hormati Kepala Desa Coca-Cola. Kolak-kolak, ya. Pokoknya semua-semuanya yang punya jabatan di sini saya hormati, walaupun cuma penjaga satu, saya hormati kamu ya, mana ada tepuk ini. Aku yang aku ini. Nah, saya langsung kesulit yang punya tapi yang saya hormati kedua keluarga besar yang berbahagia pada malam hari ini, di mana pada malam hari ini kedua keluarga besar ini, kami keluarga besar Pak, saya keluarga kecil, kesulit yang punya. Di mana pada malam hari ini suatu peristiwa yang tidak bisa dilupakan siapapun cari semua. Alhamdulillah Pak Kasman saya sudah dua kali. Tahun ini kutu satu kali. Sir Isdet meninggal 2011, nikah lagi saya 2012. Hanya 9 bulan saja. Saya duda karena tidak tahan lagi. Saya menikah. Dan keluarga saya, istri saya pertama, keluarganya Pak Kasman Lasa di Mero. Jadi saya tidak. Barangkali sambil kumium makan saya bicara. Silakan, betul. Ada pura. Jadi kedua anak yang sedang bersani ini dari pihak perempuan. Namanya Ristiani. Rispi atau Risti? Rispi. Ayo, panggilan kalian. Ristiani binti Kadir Dahlan. Tidak salah toh? Kalau salah, salah sendiri. Dengan Muhammad Ramadan bin Hari Raya. Harus Ramadan, Hari Raya. Ya, ayo pahami. Jadi suasana malam hari ini saya juga merasa luar biasa. Kalau kita buka-buka lembaran lama di Coca-Cola, di Coca-Cola ini, ya, hampir juga saya tinggal di sini. Maksudnya menikah di sini, tidak jauh. Ya, tidak jodoh. Kalau jodoh saya, dekat saja rumusan pikiran sudah. Dan sudah. Sudah, sudah. Sudah, sudah. Cuma begitulah. Karena jarak antara Palu dengan Kola-Kola ini cukup jauh. Ya, saya pernah datang kemari, Pak Kasman naik sepeda. Sepeda naik oto. Dari Palu naik oto sepeda.
Data di Bungkala saya naik sepeda. Data di gunung sepeda naik saya. Apa sebabnya sepeda naik saya? Satu ibu sepeda. Bagaimana pula? Masuk ispak kulit semua itu kan? Mau pulang, mau rasa ini cuci-cuci. Nah itulah itu. Kenapa itu perjalanan saya tahun 70-an ya, 70 sedikit. Karena saya menikah pertama 77 ya. Menikah kedua tahun 2012. Karena tidak tahan lagi jadi anak duda. Sama ini. Nah, nanti kita kira-kira kalau sudah jauh berapa ya. Jadi yang begini biasa-biasa terjadi ya, dimanapun. Cuma kepada kedua anak saya Kristiani dengan Muhammad Ramadan, kenapa panas? Begitu memang kalau kita jadi pengantin, yang dingin jadi panas, panas jadi dingin. Iya, begitulah. Saya ini kebiasaan, ya, boleh kamu ikut, boleh tidak. Sejak saya menikah tahun 77. Tanggal 7 Agustus 77 lahir Satiana tanggal 7 dan bulan Juni 7 semua kan ada pesawat juga. Memang lain itu orang punya pengantin dulu dengan sekarang. Bayangkan suka ganti baju pak, tadi baju ganteng ya pak, ini lain lagi. Nanti abis ini buka baju sejak mau boleh pakai dulu. Heran juga kumium, mau dipakai terus baju begini tidak mungkin. Waduh. Saya heran waktu malam pertama saya di Dero. Kenapa Michael tidak datang? Cuma saya sendiri dalam kan. Mau beri itu. Rupanya masih ditaruh di kamar sebelah. Sudah tahu, kau mau bini. Ada gangguan. Begitu kira-kira. Apa kita nggak ini di sini itu gangguan? Senyori mau iya gitu. Ya iya enak. Tapi ini memulih gitu. Merah pita api musyat gitu. Ada dua lagi gini-gini sakti deh. Iya, aneh Maria reaksi nak. Aneh Maria reaksi nak ini coba. Waktu buah karun. Jadi pengalamannya Om tidak perlu kamu ikut semua. Hanya ini saja, hanya saja. Jalan lain, materi lain lain. Saya Pak Bupati, mohon maaf, saya sedikit namanya banyak pun yang harusnya kamu tahu saya. Yang sampai aku tahu, yang belum tahu saya tahu sendiri saya. Ya, saya mohon maaf. Akhir kalang. Apun, akhir kata. Wabillahi taufik wali kota. Wali kota hidayah. Wabillahi taufik wali hidayah. Allah musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembali ke studio. Serba honor belum? Nanti bulan madu saja dulu. Bulan madu nanti dibawa Pak Alimi. Pak Alimi nanti yang kasih sama saya berkasnya, nanti saya kasih masuk di dinas pariwisata. Terima kasih Pak Hadi. Tapi melalui Pak Alimi, Pak Mayori ini kan. Bulan madu saja dulu nanti diurus ijazahnya, baru buat permohonannya tujukan kepada bupati. Biar nanti ke sana. Karena semua sekolahnya sekolah korhat SMK, sikapnya di Parisa. Nanti saya undangkan kadisnya, yang kulit kepala bantu itu, dia tambahkan itu. Ya, Dek, bulan madu di mana? Jakarta. Ya, dan saya kira begitu nanti juga dibantu Pak Kadis. Itu Bapak Ibu, bantuan saya kepada
kedua mempelai ini. Saya urus. Nanti kalau dia ini biar dimasukkan di dalam penerimaan P3 pegawai P3K. Tutuplah matamu.
cukup aku dan Tuhan yang tahu. Aku telah berjanji menyayangimu lahir dan batinku. Aku telah berjanji mendampingimu lahir dan batinku. Andai engkau tahu ku siap mati untukmu, jiwa dan ragaku. Cukup aku dan Tuhan yang tahu. Pantas ku katakan ku cinta kau sepenuh.